Lihat Michel. Gimana? Jago kan aku main skateboard? Wih, hebat, Ri. Lah, Arek mana? Kok nggak balik-balik? Oh, no. Kamu kenapa, Rek? Aduh, aku jatuh, Cil. Aduh, nggak apa-apa, kan? Huh? Cil, ini aku. Kamu gak apa-apa kan, Rek? Gak apa-apa, Cil. Di mana dia? Oh, itu dia. Rek, ternyata kamu di sini. Sini, Rek, naik. Huh? Mau kemana? Kita nyari yang segar-segar. Cil, kamu tunggu di sini ya. Dadah, Cil. Mereka mau kemana ya? Aku harus mencari anak yang bernama Bocil. Di mana ya dia? Arek di mana ya? Haus. Segar ya. Eh, aku lupa beliin kamu, Cil. Gak apa-apa kok, Rek. Aku mau haus kok. Gak usah dibeliin juga gak apa-apa, Rek. Ih, kamu, Saputra. Aduh, Rek, perutku sakit. Aku mau pulang ya. Iya, Cil. Pasti pengen es krim tuh. Kamu Saputra jangan gitu dong. Kasian dia. Kasian kenapa? Biarin aja. Eh bener-bener kamu ya. Kamu gak boleh gitu Saputra. Mau gimana pun Bocil itu teman kita. Pengen es krim mixu. Di mana ya dia? Waktu itu aku ketemu dia di sini. Tante,
tadi dompetnya jatuh di sana. Oh, makasih ya. Baik banget kamu. Siapa nama kamu? Nama aku Bocil. Ya udah Bocil, karena kamu udah jadi anak yang baik. Yuhu, coba di tangan. Ulah hoppa. Bocil. Makasih ya. Loh, kamu kenapa? Kok sedih gitu? Aku lagi ingat sama Bapak. Emang kenapa? Kamu pengen apa? Bilang aja sama Kak Bian yang paling cantik. Tenang, Kak Bian punya banyak uang kok. Kamu Bocil kan? Iya. Oh, sini. Sini. Bocil, kamu gak ingat sama Tante ya? Tante mau kasih kamu hadiah karena kamu sudah menjadi anak yang baik. Ayo sini naik, cepetan. Udah, ayo. Iya. Kamu masa gak inget sih? Waktu itu, kamu nemuin dompet Tante. Kamu mau pesen berapa? Pesan aja yang banyak ya, kasih juga ke teman-teman kamu. Itu si Bocil. Wah, banyak banget. Mau. Kenapa? Kamu ini gak malu apa?
Tadi udah ngetawain bocil, sekarang mau minta. Hah?